Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi hari ini saya masuk hutan lagi untuk mencari emas secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Oke sahabat, hari ini saya akan menggali di tebing ini yang sudah dihempas air dengan cara disaring dengan seluncuran yang baru ini. Oke, namun jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kenal luas di seluruh dunia. Sebelum saya akan menyaring emas dan menggali tebing ini, saya akan tunjukkan seperti apa material yang akan saya saring hari ini. Seperti inilah bentuknya. Ini kita akan menelusuri bebatuan yang ukurannya besar seperti ini sobat. Nanti inilah yang akan kita gali. Nih, seperti itulah cara kita mencari emas. Kita hanya berfokus kepada bebatuan besarnya karena kita tidak mempunyai alat deteksi emas. Kita hanya melakukan pencarian emas secara manual dengan cara seperti ini, mengikuti arah jalur bebatuan yang besar ukurannya, dan itulah yang akan kita gali seperti ini sobat. Oke, kita lanjut untuk penyaringan emas. Pantau terus video ini agar tidak gagal paham, dan bisa dicoba bagi sahabat di rumah ingin melakukan pencarian emas secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Oke sahabat, seperti biasa kita pasang seluncurannya ini sebagai pemegang supaya seluncuran kita tidak hanyut. Caranya hanya seperti ini, sangat mudah kita menggunakan alat ini. Oke, bisa sahabat lihat ini material yang akan saya ambil hari ini. Nih, karena bebatuannya cukup lumayan besar-besar sobat. Ini jalurnya sobat, bebatuannya makin ke dalam, udah ukurannya udah mulai berubah. Nih ukurannya besar-besar. Nih, ini dia. Thank you.
Nih, seperti ini dia ukuran batunya, besar-besar sobat. Nih, saya menemukan batu akik lagi sobat. Nih, jenis lumut dia. Oke, kita simpan dulu. Thank you.
sahabat lihat. Ini jalurnya sobat. Batunya ukurannya jauh berbeda. Ini seperti ini. Ukurannya besar-besar. Inilah jalurnya yang akan kita ikuti dan akan kita gali. Ini. Kita hanya manual sobat. Pedoman kita hanya berbatu besar. Kemana arahnya akan kita ikuti jalurnya. Oke, semoga hasilnya memuaskan hari ini. Oke sahabat, kita coba angkat karpet kita lagi karena ini udah keras, itu menandakan karpet kita udah padat, udah penuh. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sobat apakah ada kandungan emas yang menempel di karpet kita. Alhamdulillah nih yang menempel yang kuning itu nih hampir merata. Nih. Oke, langsung kita dulang. Alhamdulillah masih ada yang menempel.
Alhamdulillah. Inilah hasilnya sobat. Nih. Alhamdulillah. Nih. Luar biasa sobat. Nih. Nih. Kita coba sini. Nah, inilah hasilnya. Nih. Oke, kita masukkan dalam tempatnya sobat. Alhamdulillah hari ini kita masih mendapatkan rezeki. Kita tempatkan. Itu dia. Nih. Oke sobat, mungkin saya akhiri dulu video kita hari ini karena saya akan lanjut menggali di akhir video. Nanti akan saya tampilkan hasilnya, timbangannya, berapa yang saya dapat hari ini. Namun jangan lupa dukung terus channel ini agar saya bersemangat mencari hutan yang ada kandungan emasnya sobat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar dikenal luas di seluruh dunia. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.